telah jatuh maksiat juga. Apa yang dilakukan? Jika jatuh engkau berbuat maksiat dan dosa, maka hendaklah engkau segera akan dengan taubat dan menyesal dan duka cita, copek-copek, sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jika engkau perbuat yang demikian itu sebab jadi sampai engkau kepada Tuhan engkau. Masya-Allah, dengan dosa itu menyebabkan kita sampai kepada Allah. Kena faham. Jangan kita merancang sesuatu yang tak sepatut. Bila kita baca kenyataan dosa boleh menyampaikan orang kepada Allah, jangan kita merancang dosa untuk sampai yang tak. Ini kalau kita terjatuh pada dosa. Supaya menguatkan hati kita, maka kita beristighfar, maka kita bertaubat. Di antara tawaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada ahli maksiat. Masya-Allah, kepada ahli maksiat Allah Ta'ala tawarkan tawaran yang sangat besar, bukan kecil-kecil, kepada ahli maksiat supaya memberikan kekuatan pada jiwa dia. Bermaksud ahli maksiat juga boleh mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Iaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghina diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku kesalahan dia, merasa hina diri, merasa apa lagi gitu, merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menyebabkan orang ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud sampai kepada Allah Taala? Punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala ada hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala yang tak ada pada orang yang ahli maksiat. Itu kena faham. Orang yang ahli maksiat yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dia ada hubungan khusus dengan Allah yang tak ada kepada ahli taat yang tak maksiat. Tapi kena faham. Jangan bercita-cita pula. Dia dah rajin ni kau surau ni, ustaz tu ada ngajar, ada hubungan khusus, dia nak buat maksiat dah pula. Tak. Ini orang yang terjatuh pada maksiat. Sekiranya mereka bertaubat, beristighfar, dia ada hubungan khusus. Hubungan khusus ini dia akan sampai kepada Allah. Lebih sampai kepada Allah berbanding ahli taat yang takabur dengan taat dia. Jadi masuk ahli taat, kena berhati-hati. Sebab dengan ketaatan itu boleh memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dia ujub, ketika mana dia takabur, ketika mana dia rasa mulia dengan taat dia, maka terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli maksiat diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertaubat kepada Allah Taala, maka apa kurnia Allah, maka Allah akan menjadikan hubungan kepada ahli maksiat. Sebab itu disebut dalam kitab, rubbal ma'asiyah yurithu zallan khair minat ta'ah yurithul kibir. Kadangkala ahli maksiat yang menyebabkan dia rasa hina, maka dia bertaubat pada Allah Subhanahu. Dia banyak maksiat tapi dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Khairun, lebih baik daripada ahli ta'at yang mana ta'at itu mendatangkan kibir perhatinya, dan yang paling mulia dan yang paling baik banyak amal. Maka ini memutuskan hubungan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada hadis yang menyebut Allah Subhanahu wa taala tersangat gembira dengan taubat hamba-Nya berbanding daripada seorang yang kehilangan barang dagangan? Sedih dia. Allah Taala umpamakan misal orang bawa barang dagangan, dah keluar modal dah sampai 10 ribu nak buat modal berniaga, tiba-tiba barang dagangan dia hilang atas unta tersebut. Maka dia sangat sedih, sedih munajat Allah Taala, sedih maka dia terlalap. Hadis tu nak bagi kita nampak betul macam mana kegembiraan Allah Taala kepada ahli taubat. Allah Taala umpamakan seperti orang hilang barang dagangan, sedih modal dia terkumpul situ habis hilang, maka disebab tertidur dia. Tiba-tiba bila dia terjaga, tercongok unta tu depan dia. Bayangkan gembiranya orang ni. Kita hilang dompet, kita jumpa balik, ya Allah, separuh duit kita bagi ke orang tu. Riang kan? Sebab dalam tu ada kad kredit, ada banyak kan? Riang ni kita. Benda hilang, jumpa balik. Allah tak umpamakan macam mana Tuhan rasa gembira kepada ahli taubat, itu seperti orang yang hilang barang dagangan
Tak sedih kan? Itulah kehidupan dia. Hilang dagangan itu. Tiba-tiba terlalap. Tiba-tiba terjaga untuk itu ada di hadapan dia. Maka Tuhan sebut lagi. Nak gambarkan betapa gembira orang ini. Maka dia, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkaulah hamba, akulah Tuhan. Jadi Allah nak mengabarkan betapa gembiranya lelaki tadi. Sampai cakap pun terbalik. Cakap pun terbalik. Sampai macam tu sekali Tuhan nak cerita bentuk dia. Sehingga lelaki itu kata Allah, gembira maka dia, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkaulah hamba, akulah Tuhan. Dia terlampau gembiranya, lupa cakap terbalik. Maka Allah Ta'ala tak ambil cerita, tapi Allah tak tahu, dia terlampau gembira, saya, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkaulah hamba, akulah Tuhan. Maka Tuhan nak gambarkan terlampau gembira. Maka Tuhan kata, aku lebih gembira daripada orang tu. Aku lebih gembira daripada lelaki tadi terhadap orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Bermaksud orang yang bertaubat kepada Allah umpama barang dagangan yang hilang Tuhan dapat balik. Tuhan sangat gembira. Jadi bermaksud orang yang bertaubat dia boleh menyampaikan kepada Allah punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu ta'ala. الحمد لله الذي تحمد كلم موسى واصطفى محمد ثم الصلاة والسلام تهتدان قلب مرسلها لدى والآخر